Famos FC Mataram menjalani laga kedua pekan keempat Pro Futsal League melawan Pegasus FC Sambas Minggu 27 Januari. Bermain buruk di laga pertama, Famos bertekad menutup pertandingan dengan kemenangan yang manis di dalam laga ini. Sepuluh menit jalannya laga, baik Famos maupun Pegasus tidak mau terburu-buru dalam melakukan serangan. Kedua tim sama-sama menerka kekuatan masing-masing sebelum akhirnya mencoba membuat peluang mencetak gol. Hingga akhirnya, tim tuan rumah mampu mencetak gol terlebih dahulu usai Iqbal Olivian mampu memanfaatkan umpan Reza Kort untuk menjadi gol ke gawang Pegasus yang dikawal mantan kiper Persija Jakarta Adiksi Lenzivio di menit ke-10. Berselang 2 menit, giliran Al-Fajri Zikri yang membobol gawang Pegasus melalui sebuah tendangan setengah voli sambil berputar. Tertinggal 2 gol, Pegasus tersengat dan berhasil memperkecil kedudukan di menit 14 melalui Filippo Inzaghi. Namun, Famos Mataram mampu memperlebar jarak keunggulan lagi usai Muhammad Reza Kord di menit 16 dan Nandi Sukmawijaya di menit 19 sukses membuat Famos Mataram menutup paruh pertama dengan kemenangan 4-1. Pada babak kedua, Famos Mataram langsung unggul 5-1 melalui gol kedua Nandi di menit 21 yang hanya dengan sontekan pelan mampu membobol gawang Pegasus. Usai gol ini, laga berlangsung alot. Famos kehilangan konsentrasi di menit 29 usai Egi Desta Ramadan membawa Pegasus memperkecil kedudukan menjadi 2-4. Namun usai gol ini, Pegasus praktis kesulitan membobol gawang Mustafa Nazari di mana kali ini Famos bermain lebih baik dari sisi kekompakan, fokus, dan defense. Di menit 38, Famos Mataram mampu mencuri gol ke-6. Sepakan Syahidan Syahlubis ke depan gawang Pegasus gagal diamankan dengan baik oleh Raka Febianto yang malah mengarah ke gawangnya sendiri. Famos Mataram pun menutup pertandingan dengan kemenangan 6-2 dan semakin kokoh di puncak klasemen grup B PFL 2019 dengan poin 18. Pelatih Famos Mataram, Bonsu Hasibuan, menganggap penampilan anak asuhnya dalam laga kali ini lebih baik dibanding kala melawan Devina FC Kamiada. Meski kecolongan 2 gol, anak asuhnya kali ini bermain lebih konsentrasi dan lebih baik dalam bertahan. Meski demikian, ia dan tim pelatih tetap akan mengevaluasi tim sebelum nantinya bermain di putaran kedua. Babak kedua saya kebobolan, tapi presentasinya babak kedua Famos unggul 2-1. Cuman ini masih PR, artinya harusnya meningkat. Tapi tadi stabil lagi, beberapa pemain tadi diskomunikasi yang gak penting lah, artinya boleh dari banyak pilihan. Otomatis untuk dibandingkan dengan apa pertandingan kemarin, ini lebih baik? Lebih baik hari ini, mereka lebih fokus dan kompaknya lebih dapat lah, dari taktikal juga berjalan dengan baik. Nah ini kan nanti putaran kedua, pasti tim-tim lain mulai berbenah dan mereka pasti melihat pertandingan ini. Famos lemahnya di sini ternyata seperti itu. Nah, buat mensiasati putaran kedua seperti apa? Mensiasati artinya di paruh musim ini Famos akan meningkatkan statistik latihan, artinya kerja keras dan jadi ditambah lagi. Itu karena kami akan menganalisa keseluruhan pertandingan untuk menghadapi pekan keempat nanti di Bandar Lampung. Kita masih menyisakan beberapa tim dan kita baru restart kembali paruh dua musim. Tapi saya yakin itu ini nanti butuh kerja keras dan program fisik yang baik. Artinya kita mengulang tes fisik kembali agar nanti tidak kendur lah, artinya performanya dinaikkan.